Jakram sebagai Biro Penyelidik Parti Perjuang. Terima kasih kerana hadir pada hari ini. Jadi apa pendirian Perjuang dalam hal ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kursi dan juga semua rakan-rakan yang sudi berada pada di sini pada hari ini. Saya ingin memulakan dengan memberikan satu pernyataan. Parti Perjuang sudah mengambil dasar bahawa sekiranya kita mengambil alih kerajaan, kita akan tarik Malaysia keluar daripada perjanjian sekutu. Ini konsisten dengan pendirian parti, bukan saja suatu nak dibawa ke parlimen, alih-alih parlimen Perjuang menolak bentuk CPTPP di dalam parlimen. Ia juga konsisten dengan kedudukan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri daripada tahun 2014 sehingga jatuhnya. Beliau juga telah menangguhkan dan telah mengusahakan kita menarik diri daripada CPTPP. Kalau tengok sejarah dia jelas ya, 2016 ratified, tapi masa Pakatan Harapan dan Kajian tak pun kita masuk CPTPP walaupun sudah aktif. Tiba-tiba kita dah jatuh dan last minute baru tiba-tiba nak masuk. Dan yang baru nak masuk pun menarik juga, sebab bukannya tak ada kawan-kawan kita yang menentang CPTPP dalam kerajaan yang sebelum ni bubar ni. Kita tahu kenapa dia tiba-tiba retipan. Sebab Perdana Menteri tergesa-gesa nak tunjuk dia cara. Ini bukannya sebab yang baik untuk menentang-tangani apa-apa perjanjian pun. Yang baik pun, perjanjian yang baik pun, bukannya sebab kita nak tanya-tanya perjanjian yang baik kalau nak sebab pemimpin kita nak tunjuk glamour atau tunjuk yang dia terror. Sebabnya adalah manfaat datang kepada rakyat. Dan manfaat itu tak ada. Kalau dikatakan, diwar-warkan, diulang-ulang kata manfaatnya adalah kita akan jadi great nation yang lebih besar. Ini dah disebut-sebut oleh kawan-kawan yang lain bagaimana kita dah cukup hebat sebagai great nation. Kita ni bukan sekadar hebat, kita resilient. 2019, kita merupakan ekspor ke-25 terbesar di dunia. Sekarang, dalam tengah-tengah krisis tak habis-habis lagi, kita dah jadi ke-24 terbesar. Dan naik satu rank. Tetapi sebagai pengimport, kita kekal nombor 26. Jadi jelas sasarannya adalah nak tingkatkan import kita. Sebab dia bimbang kita pula ni mengeksport tak sedap-sedap, makin kuat ekspor, tapi import tak cukup. Dan sebagai trade nation dunia pula, kita ni trade nation ke-14 terbesar. Ke-14 terbesar. Ni Malaysia ni, rakyat berapa 30 lebih juta orang je. Banding dengan negara-negara lain, jauh lebih besar dari kita. Trade balance dia jauh lebih kecil. Jadi apa benda cerita ni kata nak mempertingkatkan trade? Kita baca tengok benda-benda macam gaji kita ni berapa banyak? Perata gaji rakyat berapa banyak? Tadi dah disebut dah perata gaji rakyat terlalu rendah. Jadi bila orang asing ni datang nak buat bisnes dekat Malaysia ni, orang asing ni datang sebab dia nak naikkan gaji kita lah. Buat apa? Apa nilai tambah pada dia? Apa nilai tambah pada dia kalau nak naikkan gaji kita sepatutnya mana datang dari luar negara? Lebih untung dia ambil duit dari kita. Jadi kita kena utamakan orang kita dulu. Kita kena utamakan masyarakat Malaysia dulu. Saya harap semua dapat mengambil iktibar. Mungkin ada yang tak bersuka pemimpin kita, mungkin ada yang tak bersuka logo kita, tetapi tolonglah bersama tempat kita, tolak mana-mana parti yang nak dukung usaha durjana ni.